ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى بلدة لا يعرفها فيها أحد، هو وصاحب له، وكان يريد أن ينام بعد صلاة العشاء ولا يوجد مكان ينام فيه، فأراد أن ينام في المسجد. فخادم المسجد لا يرضى بذلك، فجعلهما يخرجان من المسجد، فنام عند باب المسجد، هذا ينام عند رجل صاحبه وهذا ينام عند رجل صاحبه، لكن خادم المسجد لا يعجبه هذا أيضا. فبعد أن نام الإمام أحمد أخذه من رجله وجره إلى خارج المسجد وألقاه. كان الإمام أحمد عليه شكل الزهاد والأهل الدين، فرآه رجل خباز، والخباز الذي يصنع الخبز دائما يستيقظ قبل الفجر في الليل حتى يعجن عجينه ويخبزه حتى يأكل الناس عند الصبح. فرآه فقال له: تعال يا أخ العرب، نم عندنا. فلما دخل عنده الإمام أحمد وبدأ الخباز في العمل، فكان يعجن عجينه ويستغفر الله، ثم بعد ذلك يضع الخبز في الفرن ويقول سبحان الله، فإذا أخرجه يقول الحمد لله. الإمام أحمد إمام المسلمين في الحديث، فقال في نفسه: هذا الرجل أكرمني، أعلمه بعض الكلمات وبعض الأذكار، بدل هو يقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله فقط. فقال له: يا أخ العرب، ما فائدة ذكرك هذا الذي تذكره؟ هل وجدت أثره؟ قال: نعم، ما دعوت الله عز وجل بدعوة إلا استجاب لي، إلا دعوة واحدة وأنا أنتظر إجابته. فقال: وما هي؟ قال: دعوت الله أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فضحك الإمام وقال: والله لقد جيء بالإمام أحمد مجرجرا إليك حتى يتراه. Beliau menceritakan ada sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal ini melakukan safar ke negeri yang tidak dikenal oleh beliau sama sekali. Ketika masuki daerah ini, beliau mencari tempat penginapan. Tidak ada satupun orang-orang di daerah itu mengetahui siapa Imam Ahmad, karena kalau mereka mengetahui pasti mereka akan menjadikan beliau tamu. Tapi tidak ada satupun di daerah tersebut mengetahui bahwa yang datang ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pemilik mazhab yang agung. Dia datang kemudian mencari penginapan, akhirnya memutuskan untuk masuk ke masjid dan tidur di masjid. Ketika masuk di masjid, beliau menemukan banyak orang, ada yang tidur di sana kepalanya ke atas, kemudian kakinya di sini, seperti itu. Kemudian juga pemilik atau penjaga masjid menolak beliau dan mengusir beliau keluar, karena tidak tahu bahwa yang datang ini adalah pemilik mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal seolah-olah seperti kesulitan, kelelahan berjalan, kemudian dilihat oleh salah seorang pembuat roti, pembuat kue, kemudian memanggilnya dan menjamunya, tidurlah bersama saya. Kemudian ketika datang ke rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal menemukan hal yang ajaib sekali. Apa yang beliau temukan? Beliau menemukan pembuat kue ini dalam bekerjanya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun sebelum subuh, kemudian mempersiapkan adonan-adonan daripada kuenya ini. Apa yang dia lakukan? Ketika sebelum dia mengadu adonan, dia mengucapkan istighfar, kemudian mengucapkan subhanallah. Dan ketika mengeluarkan daripada tempat pemanggangan, membaca alhamdulillah, istighfar, subhanallah, walhamdulillah. Hal ini membuat Imam Ahmad tercengang dan terbangun. Kemudian bertanya, wahai saudaraku, apa faedah yang telah kau dapati dari apa yang kau lakukan ini? Beliau mengatakan, wahai imam, coba perhatikan, selama saya bekerja sebagai tukang roti ini, saya selalu mengucapkan apa yang kau dengar, istighfar, tasbih, dan alhamdulillah. Dan tidaklah saya berdoa kepada Allah melainkan Allah akan kabulkan, kecuali satu permintaan wahai laki-laki, karena beliau tidak tahu siapa yang datang ini. Apa itu wahai saudaraku? Satu permintaan yang saya dari dahulu saya minta-minta belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau. Imam Ahmad bin Hanbal tersenyum lalu mengatakan, wahai laki-laki, sungguh Allah telah mendatangkan Imam Ahmad kepada rumahmu secara paksa. Kemudian laki-laki mengatakan, apa maksudnya?
Absyir, inilah Imam Ahmad bin Hanbal yang kau berdoa kepada Allah memintanya. Kemudian dipertemukan oleh Allah. Beliau mengatakan ini adalah karena zikirnya dan tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala.